Ki Nak. Jangan Ki menyerah. Tahan Ki Nak. Jangan menyerah Nak. Tahan nafas. Sabar. Tahan Nak. Sabar Sen. Tahan Nak. Para Akang. Kenapa? Ibu Kas. Naik ke atas. Pasti Para Akang ini. Betul-betul makhluk biadab itu sangat meresahkan kita semua. Kamu urus ke Ibu Sandro ini. Iya, Dek. Dan kamu? Iya, Dek. Kamu ikut kok sama saya. Kita kumpulkan semua warga. Ayo cepat. Eh, ibu-ibu, bapak-bapak, ikut sama saya. Kita ke hutan Malino, cari itu namanya makhluk biadab itu. Ayo. Aku manusia kecil, jahat. Biarkan mereka lahirkan ini guru anakku demi selamat. Rahma, 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 Rahma. Apa ini jejaknya si Rahma? Iya deh, tau aja ini darah ini Rahman deh. Cumi dari air ketubang. Iya, iya deh. Anak-anak kecil, pergilah tidur. Bangunlah dan katakan, ini adalah awal dari hari cerah yang baru.
Oh, Muhammad, kita akan yang lain lagi. Sabar ya sayang, kamu pasti semua. Malakin sekali. Ma, pakai telepon. Cepat ditunggu. Suamimu. Sejak kamu pergi meninggalkannya, dia semakin kejam. Dia kembali membuat onar. Dia membunuh seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dan dengan kejam dia memakan bayinya. Perbuatan dia betul-betul sudah di luar batas. Teta dan seluruh warga terpaksa membunuhnya. Teta tidak mau. Ada penduduk yang kembali menjadi korban kebiadaban. Dok, gimana dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ma, Divo. Saya tidak mau tahu. Pokoknya minggu ini, kamu harus bisa mendapatkan berita yang bisa dijadikan headline news dan bisa mendongkrak penjualan tabloid cerita malam. Beres, Pak. Pokoknya semua siap saya laksanakan, Pak. Ya sudah, kalau itu, Pak. Permisi, Pak. El? Oh ya udah, ya gue ke tempat sekarang, ya, oke, yuk, dah. Mana? Dot, alhamdulillah ya, kita diterima kerja di sini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa kerja di sini. Ya, iya dong, makin lama makin naik gaji.
Itu yang kita harapkan. Yeah. Kalau perlu pekerjaan kita itu melayani dokter, bikinin kopi, sama duduk manis kayak Bobby. Tapi dok, kalau ngelayanin kopi lo, ngelayanin dokter gua. Enak banget dah. Ngurusin data-data awas yang kelewat. Kubil? Ada dokter. Kebetulan ada kalian di sini. Iya dok, iya dok. Ada apa dok? Barusan ada pasien yang meninggal dunia di ruang ICU. Tolong pindahin ke kamar mayat ya. Supaya besok bisa dibawa sama keluarganya. Udah, gak usah banyak protes. Ayo cepat dibiarkan. Mari dok. Ya, baru kerja sehari udah disuruh pindahin mayat. Ah, elah, masih bagus mindahin mayat daripada mindahin kuburan lo, repot. Ya mindahin, emangnya gak ada kerjaan yang lain apa selain mindahin mayat? Eh, kerjaan aku tadi sih nggak cocok sama muka lo. Tuh kan, apa aku bilangin? Kita ngantri mayat aja yang belum nyampe kamarnya. Lampunya udah mati nyalapin. Ini nah, lagi kan, dan kebo paling juga ada yang koslet. Nakut banget sih jadi orang. Ayo. Pakai nangis lagi. Tolongin apa lagi? Tangannya bayar. Mayat juga enggak demen megangin kaki lu. Lihat. Tangannya megangin kaki. Maaf, Bener. Sengaja. Lagian lu pindah ke sini lagi. Pikir tangannya mayat megangin kaki gua. Udah, yuk. Lu belakang aja deh. Gua di sini ya, takut. Badan doang, lu kayak gadu listrik. Udah, buram-buram. Biar kalah cepet. Ini mayat berat banget sih, padahal cuma anak kecil. Kenapa sih lu? Muka seneng banget. Seneng banget. Mayat. Udah tahu mayat, pakai ngomong. Udah tuh surat, enterin dong. Dokter. Surat laporan jenazahnya dok. Kami pamit ya, dok. Makasih, dok. Tunggu. Ini surat kalian bawa lagi, ya. Terus serahin ke ruang admin. Dokter ini bercanda aja. Mana ada surat diademin? Balul. Bukan diademin. Dasar koplak. Maksud kamu ini apa? Pakai bawa-bawa kucing kemari. Kalian tidak tahu, saya di sini banyak pekerjaan. Ya gimana saya tahu, dok? Kan dokter ada di dalam duduk, sedangkan kita berdua kan di luar, dok. Lah itu benar. Kita juga nggak tahu, dok. Iya. Kucing. Malah pada bengong lagi. Iya. Pergi sana. Bawa tuh kucing. Iya dok. Iya. Tuh saya. Bawa lo. Bawa aja. Kamu aja. Bawa. Enggak. Kau kamu yang bawa kucing. Aku duluan. Takut. Lu pakai berhenti di sini, ngapain juga? Ya, Bi. Kucing, Bi. Kucing yang dibawa tadi, Bi. Ada di sini, Bi. Mengusan waten. Udah tahu kucing itu dibawa sama gua. Beneran, Bi. Kucingnya itu ada... Mana? Bi, beneran, Bi. Ada di situ tadi, Bi. Ngomong kucing itu ada di gua nih, tuh. Bil,
Eh, Dot, gue jadi heran. Kenapa jenazah bisa jadi kucing? Hanya apa yang gue bilang. Gue dari awal itu paling takut kalau urusan sama mayat, tau kagak lu? Ya gue juga sama, Dot. Kepepet kerjaan gimana? El, kenapa tadi? Terus banget. Gua tadi dapat penglihatan kalau ada anak kecil yang berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. El, ini berita bagus, El. Ini bakal jadi berita besar buat tablet kita. Kita cari anak, yuk. Emangnya lu pikir gampang apa? Di dalam tubuh anak kecil itu ada kekuatan yang sangat besar. Lu ngomong apaan dong? Lu ngomong ya? Gak. Halo bos. Rino. Sudah 2 hari ini Elena gak masuk kantor. Kenapa dia ya? Elena masih sakit bos. Sakit? Memangnya gak ke dokter? Kamu tahu sendiri kan, cuma dia satu-satunya wartawan yang punya indera keenam dan bisa menerbang ke dunia mistis. Iya, terus mau gimana lagi, bos? Loh, pakai nanya mesti bagaimana lagi? Saya nggak mau tahu, cari dokter yang paling mahal biar dia itu cepat sembuh. Dan biar dia bisa bantu kamu cari berita bagus lagi. Kalau enggak, semua fasilitas yang saya berikan sama kamu akan saya tarik. Dan jabatan kamu akan saya ganti sama orang lain. Aduh, nggak begitu dong, bos. Mana Elenanya? Saya mau bicara langsung sama dia. Bos, mana bisa ngomong? Lu mau gue dipecat, ngomong dong. Ayo. Halo? Buka cerita yang lainnya sih. Sampai
Udahlah, Den. Jangan ditangisin terus. Lebih baik kita doain Diva, biar Diva tenang dalam sana. Oh ya, Den. Kok jenazahnya nggak sampai-sampai juga ya? Cepetin gue ke rumah sakit ya. Ma. Denis ke rumah sakit dulu ya. Mau urus jenazahnya Diva. Dan, pakai mobil gue aja yuk. Naik motor aja deh, gue takut macet. Tapi kan lo dari semalam di rumah sakit belum tidur. Yuk. El, ayo. Iya, bentar. Kira-kira kejadian terjadi pada pukul 23.45. Oh ya Pak, apa ada kaitannya pelaku yang membunuh Dr. Mariana dengan pelaku yang telah membunuh beberapa waktu lalu Pak, yang meresahkan warga Makassar? Iya Pak. Pembunuh yang terjadi di daerah Makassar. Untuk sementara waktu ini belum bisa mengambil kesimpulan karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Kami rasa cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. El! El! Mana sih lu? Weh! Buru-buru banget. El! Aduh! El! Apaan sih itu? Parakan. Ini bukannya mitos dari Makassar ya? Kok ada di sini? Itu dia yang bikin gue bingung. Kenapa setan itu bisa sampai ke sini ya? Hah? Aduh. El? Kok gue jadi takut sih ya? El? Sabut yuk. Ayo. Pusi. Ma. Mama. Tetsi pusi enggak? Bukannya tadi Pusi main sama kamu? Iya, tapi gak tahu pergi kemana lagi. Bantu Diva cari si Pusi yuk, Ma. Hah? Pusi. Pusi. Ini Pusinya kamu nih, tadi kakak temuin depan gerbang. Sayang-sayang. Makasih ya, Kak. El, lu yakin gak sih yang bunuh Dr. Mariana itu Parakan? Lu ada bukti gak sih? Justru itu, kenapa gue ngajakin untuk melakukan investigasi? Supaya kita bisa ngebuktiin kalau yang ngebunuh Dr. Mariana itu adalah Parakan. Kalau perlu, kita hentikan aksi biadab makhluk itu.
El. Aduh, lu jangan bercanda dong ngomongnya nih, ah. Berarti kita bakalan jadi korban juga dong. Gua gak mau jadi mati konyol, El. Gua gak mau, El. Hidup atau mati itu kan urusan Tuhan. Ya gua tahu itu urusan Tuhan, tapi gua gak mau mati konyol, El. Iya, iya. Lagian, bukannya lu butuh berita besar buat tabloid kita itu. Itu bagus nih. Aduh. Gua sampe gak kepikiran lu ngomong kayak gitu. Boleh juga ya. Kenapa? Mbak. Kayaknya ada korban bunuhan gitu. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Sus, saya mau tanya jenazah adik saya, Sus. Sampai sekarang pun belum sampai juga ya? Tunggu sebentar, nama pasien siapa? Diva Soraya. Coba saya cek dulu ya. Mas, Mbak, pasien bernama Diva Soraya belum meninggal. Kondisi dia sekarang masih dirawat di ruang ICU. Sus, serius adik saya masih hidup? Iya Mas, untuk mengetahui lebih lanjut silakan cek ke ruang ICU. Masih, ayo. Bendor. Gue bener-bener gak habis pikir. Yang namanya orang udah meninggal, lo bisa hidup lagi ya? Dengan lo doang, gue ini ya, juga baru semua kali lihat orang udah mati, hidup kembali. Tau ah, emang lo kemanain lah? Wah, Mas kagetin kita aja ya. Oh, ada apa sih Mas? Jadi benar ya kalau adik saya itu masih hidup? Iya. Iya, benar. Malahan Mas ya, hasil pemeriksaan terakhir kalau adiknya Mas itu yang penyakit kanker otak itu udah sembuh total Mas. Benar. Hidup lagi? Iya. Hidup lagi dan mati hidup lagi. Sama aja, dodol. Kalau gitu saya mulai dari saya, boleh kan? Boleh Mas, silahkan masuk Mas. Silahkan DP-nya Mas. Apa harus DP sudah? Karcis. Udah Mas, silahkan Mas. Diva? Jenazahnya kok nyampe-nyampe ya? Kenapa sih? Tapi benar juga loh Bu, apa ada masalah di rumah sakit? Nggak tahu, tapi Dani sama Hamil nggak ngurusin rumah sakit. Oh, syukur dah kalau sudah ada yang ngurusin. Nah, bilang ya enggak. Sabar ya nak, sebentar lagi. Mama pasti senang banget kalau ternyata kamu tuh masih hidup. Aku juga senang banget kok. San, lu kenapa sih?
baju, Sam! Alhamdulillah. Kalian gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mbak. Syukur lah, kalau kalian gak apa-apa. Makasih ya. Ya, sama-sama. Lain kali hati-hati ya. Lo ini gimana sih, San? Hah? Lo sengaja yang menyalahkan gue sama adik gue? Sorry, Den. Lebih baik gue yang nyetir. El. Hei, kenapa lo? Rin. Apaan? Lo lihat anak kecil yang ada di dalam mobil, kan? Itu? Ya gue lihat lah, kenapa sih emangnya? Anak itu para kalian yang kita cari, Rin. Waduh, jangan ngaco deh lu. Untung aja dia nyelamatin. Coba kalau enggak, kita semua udah mati, tau gak? Ini Diva, Ma. Iya. Diva, Diva masih hidup, Ma. Deris, Diva, Sandra, ayo makan. Wow, banyak banget loh masaknya. Iya dong, mau masak banyak nih. Mana Sandra sama adik kamu? Sandra pulang, kalau adik di kamar lah, Ma. Yaudah, mama panggil adik kamu ya. Oke. Diva. 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 Ya ampun, Diva. Aduh, mama kaget. Kamu dari mana, sayang? Diva, mama hari ini masak banyak banget. Semua makanan kesukaan kamu. Kita makan yuk. Ya, sayang. Yuk. Makan duluan, bukan tungguin adiknya. Udah lapar banget, Ma. Wajar. Nah, Diva, lihat. Mama masak banyak banget nih. Semua nih untuk kamu. Dan semua kesukaan kamu. Ada sate ayam, ada ayam goreng. Terus, tuh lihat. Ada buah. Buah apel sama jeruk. Kamu makan ya. Biar kamu tambah sehat dan badan kamu tambah fit. Kamu makan ya. Mama ambilin ya. Ambilin yang banyak, Ma. Loh, Diva mau kemana? Diva? Diva? Gimana sih? Udah biarin aja, Ma. Namanya juga kan baru sembuh sakit. Jadi wajar aja kalau nafsu makannya belum pulih. Udah mau makan aja. Pelan-pelan makannya.
yakin mau tidur sama mama? Bo ya. Kenapa bulu kuduk gue jadi berdiri gini ya? Daripada gue kenapa-napa, mending gue telepon ini sendiri. Denis, ada apa? Ini mah, tadi Sandra telepon aku. Tapi tiba-tiba aja mati dan aku telepon balik HP-nya nggak aktif. Aku takut ya, mah. Ada yang nggak beres. Ya udah kalau gitu kamu ke rumahnya aja. Tapi jangan malam-malam ya pulangnya. Iya, mah. Aku ganti baju dulu ya. Sandra.
lu udah dapat belum informasi tentang parakang yang makhluk keji itu? No. Parakang itu ternyata makhluk yang paling ditakuti sama masyarakat Bugis Makassar. Bukan hanya karena dia mengganggu, tapi dia juga gak segan-segan membunuh para korbannya. Parakang itu bukan hantu atau jin kan ya? Bukan. Kalau dari artikel yang gue baca, parakang itu adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam. Seperti pesugihan misalnya. Tapi sayangnya dia gak bisa menggunakannya secara benar. Atau dalam artian dia gagal menguasai ilmu tersebut. Padahal apa? Ya padahal dulunya ilmu ini digunakan sama pejuang mereka untuk melawan penjajah. Karena orang yang bisa menguasai ilmu ini bisa berubah menjadi apa aja. Dia bisa berubah menjadi sepotong bambu, kucing, anjing, atau bahkan sehelai kain terbang. Tapi sayangnya sama segelintir orang disalahgunakan untuk mendapatkan kekayaan. Dan kayaknya ada yang gak beres sama adik lo. Maksud lo? Kayaknya adik lo sekarang udah berubah menjadi manusia jadi-jadian. Lo tuh kenapa sih, Dim? Harusnya gue yang tanya itu sama lo, Sam. Tadi siang lo kecelakaan gue sama adik gue. Dan sekarang lo bilang kalau adik gue jadi makhluk jadi-jadian. Maksud lo tuh apa, Sam? Gue gak ada maksud apa-apa, Dim. Gue cuma pengen kasih tau lo dengan apa yang gue lihat. Karena gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri. Kalau adik lo itu... Cukup. Lebih baik lo turun dari motor gue sekarang. Turun, gue bilang. Turun! Lo tega nurun gue sendirian di sini. Gue gak peduli. Satu lagi. Berani lo jelekin adik gue. Gue akan segera. Tapi tetap aja, gak akan bisa berubah persis seperti aslinya. Misalnya aja dia berubah menjadi kucing. Wujudnya memang kucing, tapi kaki belakangnya cenderung lebih panjang dan tidak memiliki ekor. Serem juga ya kalau kita nemu begituan. Iyalah. Dia tuh bisa berbentuk apa aja ya? Binatang iya, benda iya. Iya. Lu lihat deh, itu cewek bukannya yang kita tolong tadi siang ya? Mbak! Apa penampakan yang lu lihat tadi wujudnya seorang anak kecil? Iya, adanya pacar gue sendiri. Benar kan dugaan gue? Maksud lo apaan sih? Lo ingat gak? Tadi siang gue sempat bilang sama lo. Kalau anak yang ada di dalam mobil itu adalah parakang yang kita cari. Parakang? Ya terus kita mesti gimana? Satu-satunya cara kita harus temuin keluarganya. Karena cuma keluarganya yang bisa menghentikan aksi makhluk itu. Tapi kayaknya gak mungkin kalau kita ngajak keluarganya untuk menghentikan aksi kejinya manusia jadi-jadian itu. Karena ketika gue kasih tahu ke kakaknya aja, dia gak percaya. Bahkan dia marah-marah dan nurunin gue di tengah jalan. Sekali lagi, thanks ya, kalian udah nyelamatin gue untuk yang kedua kalinya. Sama-sama. It's okay. Oh iya, kalau lo ada apa-apa, hubungin kita kesini ya. Okay. Yaudah, kita pamit dulu. Bye. Jalan ya. Bye. Ya.
tertuju tidak dapat dihubungi. Cobalah. Itu sih. Gak ada maksud apa-apa, Dian. Gue cuma pengen kasih tau lu dengan apa yang gue lihat. Karena gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Apa mungkin yang dikatakan Sandra itu benar? Diva. Diva. Hei, kamu lagi ngapain? Wah, ini mau selip. Mam. Diva. Kamu cari apa sih? Ma, barusan tuh aku lihat, Ma, kalau... Astaga, apaan tuh? Aku mau ngelayat Sandra, Ma. Ngelayat? Ngelayat Sandra? Kenapa, Sandra? Memangnya siapa yang meninggal? Sandra, Ma. Barusan aku lihat di berita, Ma. Sandra jadi korban pembunuhan. Aku ganti baju dulu. Apa ada tanda-tanda yang mencurigakan? Enggak, kami tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan. Mbak, iya kan? Iya. Kami hanya mendengar suara cerita Sandra, kami pikir perantau sama pacar. Apa mungkin Sandra jadi korban perampokan? Kayaknya enggak mungkin deh, enggak karena mungkin. Tidak ada barang satupun korban yang hilang. Yes. Terima kasih ya. El, sini Del. Lihat deh. Dugaan gue ternyata benar. Iya, Pamel. Lu bukannya yang kemarin mau ketabrak di rel kereta api ya? Lu berdua yang nyelamatin gue kan? Iya, yeah, kebetulan kita ketemu di sini. Emangnya ada apa? Ada sesuatu yang mau kita bicarain sama lu. Ini aja. Mendingan kita bicarain di tempat yang enak, yuk. Boleh. Jadi semalam lo yang nganter Sandra pulang, kan? Ya. Gue yang nganter. Semalam mobil dia mogok. Makanya gue nganter dia pulang. Waktu lo nganter Sandra pulang, ade lo ada di mana? Kenapa lo jadi nanya adik gue? Apa hubungannya? Lo, mendingan lo jawab dulu. Gak usah nimpal. Lo yakin kalau semalam adik lo ada di rumah?
Karena adik gue tuh masih kecil. Dan dia baru sembuh dari sakit. Adik gue tuh gak mungkin berubah menjadi makhluk sekecil itu. Kalau secara logika memang gak masuk akal. Tapi asal lo tau ya bro, adik lo ini udah berubah jadi paraka. Mana buktinya? Hah? Gue yakin, orang yang dibakar di video ini, itu ada hubungannya sama keluarga lu. Kita mau kemana, Ma? Kita pindah saja ke Jakarta. Terus, Bapak? Gue pernah berubah jadi parakan. Cuma gue gak pernah nanya sama nyokap gue. Gue coba cari info. Ternyata setelah pemegang ilmu itu mati, dia akan mewarisi sama anak dan cucunya. Begitu juga seterusnya. Tapi kenapa gak gue aja sih? Kenapa mesti adik gue? Karena kondisi adik lo lemah. Itulah kenapa Parakan lebih gampang ngerasuin dia. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Kalau sekarang adik lu udah berubah menjadi parakan. Gue sependapat sama dia. Lu harus bantu kita. Oke. Tiba-tiba ada sebuah suara memanggil. Apa yang terjadi? Putri kecil. Tangisanmu dapat meluluhkan sebuah batu. Udah tidur deh. Saya Rino, Tante. Ayo duduk. Gak apa-apa, gue diri aja. Ada apa sih? Ada yang mau aku omongin sama Mama. Tentang apa? Diva, Ma. Kayaknya ada yang gak beres sama Diva. Diva udah berubah menjadi pembunuh yang keji. Karena dia mewarisi ilmu hitam dari papa. Kamu nih kalau ngomong jangan sembarangan ya. Adik kamu itu baru keluar dari rumah sakit. Awalnya aku juga gak percaya, Ma. Udah, mau denger. Tante, benar kata Dennis, Tante.
Menurut teman saya, yang punya indera keenam dan bisa melihat sesuatu, bahwa anak tante... Cukup! Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Udah, kalian pulang aja! Tante. Ma, tolong Ma, tunggu dulu, Ma. Kasih aku kesempatan, Ma, untuk kebuktiin kalau semua itu nyata, Ma. Oke, sekarang kita buktiin ngomongan kamu. Tapi kalau sampai nggak terbukti apa yang kalian bicarakan, teman kamu suruh keluar dari sini. Kalian lihat, sekarang tidur kan? Kalian bener-bener. Udah sana keluar. Pandangan supernatural teman saya. Ah, udah. Tante nggak percaya gitu-gituan. Mendingan kamu pulang aja deh. Pokoknya tante nggak mau kalian mengganggu keluarga tante lagi. Maaf tante. Permisi. Aduh. Dennis, denger ya. Mama nggak mau kamu bergaul lagi sama mereka. Ngerti kamu? Kamu pikir kata maaf kamu itu bisa menyelamatkan perusahaan saya dari kebangkrutan? Iya! Makanya cari berita yang bagus, yang spektakuler, yang bisa mendongkrak penjualan tabloid cerita malam. Itu dia, Pak. Saya juga akan berusaha mencari berita baik, bagus, dan spektakuler. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini juga, kamu harus mendapatkan berita yang spektakuler. Jika tidak, saya akan memecat kamu dan akan menarik semua fasilitas yang saya berikan sama kamu. Permisi. Kamu ya? Masuk. Gimana kabar kamu? Bukannya kamu ini sakit ya? Iya pak, tapi udah gak mendingan kok. Syukur deh kalau gitu, kamu jadi bisa bantu Rina untuk cari berita lagi ya. Siap pak. Tapi El, ingat, kamu gak boleh terlalu capek, biar kamu gak sakit lagi ya. Iya pak, kalau begitu saya permisi dulu. Silakan. Mari pak. Bengong aja. Thank you ya. Stres gue. Bingung. Kiri mentok, kanan mentok. Lu tadi denger sendiri kan, bos ngomong apa? Kalau gue gak dapat berita yang bagus, semua fasilitas gue akan diambil sama kantor. Kalau begini caranya gue bisa nganggur, El. Udah sabar. Sabar? Lu bilang sabar, kalau ngomong tuh gampang, El. Sabarin, sabar. Tapi lu mau, hah? Lu tega kalau temen lu pulang kampung terus nyangkul di sawah, lu mau? Gue sih gak kebayang, El. Gue punya fasilitas aja sekarang, gue gak laku sama cewek. Apalagi gue gak punya apa-apa. Tambah jomblo akut gue. Yaudah gini aja. Gimana kalau kita sekarang ke rumah Dennis? Ke rumahnya Dennis? El, lu inget gak kemarin? Kita kesana kita diusir. Dan sekarang kita mau kesana lagi. Gue gak mau diusir dua kali. Ogah gue. Emangnya lu gak mau dapat berita bagus apa? Berita bagus apaan disono? Gengsi gua. Kira nanti. Mending sekarang kita berangkat. Ah, kelamaan. Mana sih? El! Udah! El!
Mbak, kenapa sih? Dennis. Diva. Diva kenapa sih? Ternyata betul apa kata kamu. Diva. Diva mau mewarisi ilmu hitam dari papa kamu, Dennis. Jangan sekali-sekali kamu kawin dengan Bagas. Dia itu mewarisi ilmu para Kang. Dan cepat atau lambat, itu akan menghantui keluarga kamu. Bagas tidak mewarisi ilmu seperti itu, Teta. Sekarang memang tidak. Tapi cepat atau lambat, dia akan mewarisi ilmu itu. Dia akan jadi para Kang. Teta tidak mau. Kelak cucu Teta diwarisi ilmu terkutuk itu. Tapi semua yang terjadi itu sudah hendak yang kuasa, Teta. Sudah, Mi. Jangan mau kebanyak bicara. Kalau kamu berkeras kawin dengan Bagang, pergi kamu dari rumah ini. Ya sudah. Kalau Teta mau seperti itu. Kau tidak akan menyesal kawin denganku. Kenapa? Dayang meragukan kesetiaanku. Tidak. Bukan begitu. Kau tahu sendiri kan. Terkadang cinta itu butakan hati siapapun. Saya hanya tidak mau kau menyesal di kemudian hari. Saya tidak akan menyesal, Daeng. Saya akan menerimanya, mau hitam, mau putih, mau pahit, mau manis. Saya akan selalu mencintai Daeng. Selama 3 tahun ini, saya mewarisi ilmu tersebut. Dan saya tidak bisa menolaknya. Sudah. Tidak ada yang perlu kau tangisi. Lagi pula, lebih baik kita hidup seperti ini, toh. Banyak harta. Dihormati semua orang. Bukan seperti ini, aku mau menikah denganmu. Aku tidak mau. Karina. Aku tidak sudi. Lepasin. Karina. 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 Sekali lagi saya minta. Tolong jangan tinggalkan saya. Kenapa sih? Karina, kamu. Karina, kamu kemana, Ma? Kita pindah saja ke Jakarta. Thank you.
Nggak ada, Ma. Ma, Ma ini gawat, Ma. Kita harus cari dia secepatnya, Ma. Sebelum dia menelan korban lebih banyak lagi. Nah, lu yakin, Nak? Udah. Nanti kita diusir lagi. Ah. Aduh. Nah, aduh. Aku jatuh, Nak. Untung ada kalian. Ada apa emangnya? Diva berubah jadi parakan. Dia di atas. Hah? Ayo. Ya bener lah. Berita bagus dong buat gua nih. Itu no. Ini baru berita nih, Nah. Kembali lari gak ya? Kembali lari gak ya? Dia ada di dalam. Ayo. Dan, tunggu. Lu tuh harus ingat, kalau adik lu tuh sekarang udah dirasukin sama kekuatan yang sangat jahat. Iya, Dan. Kita sekarang harus lebih hati-hati lagi. Oke. Ayo. Lu yakin di sini? Hah? Udah, lu gak usah takut. Ini mah bonyok parah. Kita harus kenal lagi. Gua gak kuat bonyok. Tok. Gua gak bisa ngegunain kekuatan gua. Lu serius, El? El, lu lebih tenang lagi, El. Lu fokus coba. Gak bisa, No. Kita cari aja sendiri. Gua harus nemuin adik gua. Ya, kalau gitu kita cari manual aja. Bunyinya dari sana. Ya. Baunya dari atas. Ayo. Cepetan. Iya. Ada di situ. Mana lo?
mana? Tadi ada di kamera gua. Di ruangan ini. Cari lagi deh. Lu harus dapet. Gak ada ya. Tapi ada loh. Yakin lo? Iya. Ayo deh. Iya. El, kayaknya kita harus berpencar nih. Iya. Enggak, gua gak setuju. El. Thank you.
Diva bangun. Diva. 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 Diva.